Inilah detik-detik pengungkapan penyeludupan sabu dari Tarakan menuju Toli-Toli melalui jalur laut oleh BNNP Kaltara. Kapal ini berhasil diamankan petugas saat tengah berada di perairan Laut Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam penggeledahan selama kurang lebih 2 jam ini, ditemukan 2 buah karung berisi 20 paket sabu seberat 20 kg. Kasus ini terbongkar bermula dari informasi dari masyarakat terkait akan adanya transaksi narkotika jenis sabu asal Malaysia di atas kapal motor Tiga Putri dengan rute Tarakan Toli-Toli. Nah, yang kita tangkap ini dari Tawau masuk ke Tarakan, tapi sebelum Tarakan ini kita cegat tadi di Mangkupadi. Kapal kayu ini memang ini merupakan kapal penumpang juga. Rutenya adalah Toli-Toli dan Tarakan. Nah, pada saat sambil membawa penumpang, ABK atau nakoda ini dihubungilah seseorang untuk nanti akan ada orang datang memberikan barang itu narkoba. Para tersangka telah diamankan di BNN Kaltara. Ketujuhnya dikenakan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman mati. Kita buka kopernya dan didapati ternyata keenam botolnya ini semua adalah minuman keras gitu. Jadi kita beri penjelasan bahwa satu orang penumpang yang datang ke Indonesia hanya boleh membawa 1 liter minuman beralkohol. This there's 700 ya. Yeah? You can only take 2 bottles. 2 bottles. There's 2 bottles here, right? 3. No, this bottles. One is one. Yeah, you can choose 2 bottles, okay? What a waste. Okay? I guess I don't have a choice. If you sell these on the Indonesia, you can make a good, maybe 20 million. Okay, that's it. What a waste.